Jika bertemu, sapalah teman. Ucapkan salam secara santun. Al-Qur'an jadikan pedoman untuk petunjuk hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qur'an yang berbahagia, bagaimana? Tinggal berapa hari lagi kah menuju Ramadan? Ya, betul. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Qada atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Kataba alaikum siyamah, fihi tuftahu abwabul jannah, wa tughlaqu abwabul jahim, wa tudhalla fihi syayatin." Yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa kepada kalian, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka jahanam dikunci, dan setan-setan dibelenggu. Sahabat Quran yang berbahagia, setidaknya ada tiga hal dari hadis dan ayat yang tadi saya bacakan. Apakah tiga hal tersebut? Pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana dilipat gandakannya amal. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia. Dan ini adalah salah satu kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwa Allah memberikan Al-Qur'an sebagai pedoman, supaya ketika dia hidup di dunia tidak tersesat. Kemudian yang ketiga, bahwa bulan Ramadan adalah di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Sahabat Quran yang berbahagia, demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Bunga harum ya, bunga melati, aromanya semerbak mewangi. Selamat saya sampai di sini, semoga kelak jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.